Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah pernah mengabarkan bahwasannya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Tak sekedar diancam neraka, ternyata ada 7 golongan wanita yang kelak akan diusir dari surga. Bahkan untuk mencium harumnya surga saja mereka tak diizinkan. Na'udzubillah. Dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan ke neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis Bukhari dan Muslim. Berikut ini 10 golongan wanita yang akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Mereka bahkan tak diizinkan mencium harumnya surga. Padahal surga dapat dicium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. 1. Wanita yang tak mensyukuri pemberian suami. Sudah menjadi tabiat mayoritas istri yang selalu merasa kurang atas pemberian suami. Sebanyak apapun pemberian suami, istri terus saja merasa kurang hingga lupa mensyukurinya. Sifat yang nampak biasa dialami kaum Hawa ini ternyata menjadi penyebab mereka diusir dari surga dan menjadi bahan bakar api neraka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita, kemudian bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka para wanita bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayat Bukhari. 2. Wanita yang gemar mengumpat dan mengadu domba. Sebagaimana hadis tadi, mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan wanita masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita meski ancamannya neraka. Dari Huzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. 3. Istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi wanita untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi wanita yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis tadi, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. 4. Wanita yang berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan wanita berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi dengan ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. Mensyarahkan hadis tersebut, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu 1. Wanita yang mendapatkan nikmat namun enggan bersyukur kepadanya. 2. Wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya.
3. Wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. 5. Wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis tadi juga disebutkan, mereka para wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan ma'ilat wa mu'milat. Imam An-Nawawi menjelaskan, ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama, ialah wanita yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga, yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. 6. Wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Sebagaimana hadis tadi, Rasulullah SAW menyebutkan wanita yang tak akan masuk surga bahkan tak diizinkan mencium harumnya ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, wanita tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Na'udzubillah, bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Meski dibalut jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri wanita yang disebutkan dalam hadis Nabi. 7. Wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium surga, padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil, si anak tak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus lain, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya, padahal status dalam syariat, ia bukanlah keturunan ayah tersebut, meski darah sang ayah mengalir padanya. 8. Wanita yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga tak bisa memasukinya bahkan tak bisa mencium harumnya ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. 9. Istri yang tak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tidak taat pada suami maka akan mendapat hukuman neraka. Al-Husain bin Mihsan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah SAW lalu bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. 10. Wanita yang menyerupai laki-laki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. 1. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. 2. Wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Dan 3. Dayus atau kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan memberikan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Na'udzubillah, golongan wanita yang terakhir yakni mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Rabb yang agung. Na'udzubillah. Sahabat yang beriman, semoga kita tidak termasuk dalam 10 golongan tersebut
dan dijauhkan sejauh-jauhnya sifat 10 golongan wanita penghuni neraka. Ya Allah, jadikanlah kami penghuni surga indahmu. Berilah kami kenikmatan mencium harum surga yang tiada tara. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.